Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, aku mau share kegiatan aku lagi nih. Lihatlah, sesungguhnya tuh aku yang gak rajin-rajin amat ya teman-teman. Kamar aku aja udah kayak kapal pecah. Waktunya beberes itu kalau Pak Su udah bangun ya teman-teman. Kalau Pak Su belum bangun, ya udah kita gak bisa ngapa-ngapain di kamar, gak bisa beberes. Oh iya, masih banyak juga yang salfok nanyain kasur aku. Bahkan ada juga yang DM beberapa. Jadi sebenarnya kasur aku ini kasur single bed. Kasur yang putih deket tembok itu kasur dari Pak Su pas zamannya ngekos, dibeliin sama Uti. Nah, karena ketika kita udah nikah kita butuh kasur yang lebih besar, jadi ya udah aku putusin beli kasur tambahan itu, kasur busa yang Innova kalau nggak salah deh mereknya. BTW jangan salfok ya, ini pojokan berantakan banget. Nanti aku rapihin kok teman-teman. Nah, akhirnya aku memutuskan beli single bed lagi. Jadinya dua single bed, terus aku gabungin jadi satu. Single bednya aku pakai ukuran 90x200 ya teman-teman. Jadi kalau aku pakai spray, aku pakainya yang 180x200. Nah, tadi aku udah ganti spray ya, jadi ini udah matching sama bed covernya. Kebetulan bed covernya juga baru banget di laundry. Karena mesin cuci aku dua tabung, jadi aku gak bisa nyuci bed cover sendiri. Jadi mau nggak mau harus di laundry. Nah ya udah deh, sekalian aja bed covernya udah wangi, jadi spray dan sarung bantalnya juga harus bersih dan wangi juga ya. Nah teman-teman, biasanya nih kalau ganti spray per berapa kali sih? Dalam seminggu, seminggu sekali kah? Atau dua minggu sekali kah? Atau ada yang sebulan sekali nih? Kalau aku sih biasanya dua minggu sekali sih teman-teman. Kalau seminggu sekali kayaknya rasa-rasanya terlalu berat juga gitu ya. Walaupun nyuci pakai mesin kayaknya masih belum kotor-kotor banget sih. Tapi ya balik lagi ke preference masing-masing ya teman-teman. Nah itu maaf tadi Pak Su lewat karena Pak Su mau siap-siap berangkat ke kantor. Nah teman-teman, gimana nih puasanya, lancar apa enggak? Atau udah ada yang bolong? Atau enggak puasa karena ada salah satu hal, kayak misalnya ibu menyusui, ibu hamil, atau ada faktor lain? Komen ya di bawah. Nah kalau aku alhamdulillah tahun ini insyaallah bisa berpuasa sebagaimana mestinya, seperti biasa aja. Karena ya anak aku udah gak ASI, terus juga gak ada halangan apa-apa. Nah teman-teman, semoga kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan kehikmatan dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini ya. Minal aizin wal faizin ya teman-teman, kalau aku punya salah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Nah BTW, ini aku pagi-pagi setelah beresin kamar, aku mau masak nasi dulu untuk makan si bocil, tapi sekalian juga nanti buat aku buka puasa. Jadi ya udah masaknya seperti biasa aja, 2 cup gitu teman-teman. Nah teman-teman, biasanya nih kalau masak nasi di bulan Ramadan gini pas sahur aja atau gimana? Kebetulan pas sahur tuh nasinya tadi udah habis, jadi mau gak mau harus masak lagi. Daripada masak sedikit nantinya bolak-balik, jadi ya udah aku langsung masak agak banyakan aja. Lanjut, ini aku mau beli buah. Kebetulan buahnya juga udah habis di rumah ya teman-teman. Ini beli buah ada yang bikin salfok banget. Biasanya aku tuh belinya jeruk Medan, tapi ngeliat jeruk santang daun ini tuh kayak warnanya eye catching banget nih. Jadi kepengen beli deh. Akhirnya aku beli dong gara-gara lapar mata. Tapi cuma beli setengah kilo aja sih, gak banyak-banyak. Nah buah yang aku beli ini, aku ada beli buah salak, salak pondoh ya teman-teman. Karena ukurannya besar-besar, ya udah aku putusin buat beli. Sekilonya tuh harga 13.000. Aku pikir tuh manis gitu loh, ternyata kurang manis, kayak agak sedikit anyep gitu. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Nah lanjut, ini aku ada beli jeruk santang. Ini aku beli setengah kilo, kalau nggak salah harganya 10.000 deh, apa 20.000 kalau nggak salah, apa 25.000 gitu satu kilonya teman-teman. Tuh santang daun cantik banget ya kalau dipajang kayak dipajang di susunan kayak gini, masih ada daun hijau-hijaunya. Dan yang nggak boleh ketinggalan di bulan Ramadan itu wajib banget beli nangka. Nangka ini mau aku stok ya teman-teman, mau aku potong-potong dagingnya, terus aku mau taruh di freezer. Jadi kalau mau bikin sop buah tinggal diambil aja, tinggal dicomot aja seperlunya.
Terus ini juga aku ada beli mangkok. Jadi waktu itu ke IKEA aku tuh ada beli mangkok ini satu, teman-teman. Terus sekarang nyesel dong kenapa aku belinya cuma satu aja gitu. Padahal ternyata tuh mangkoknya tuh pas banget gitu kalau aku naruh lauk atau buat makan buah gitu. Porsinya tuh pas banget gitu. Cuman itu mangkoknya bukan mangkok yang dari keramik tebel banget gitu ya. Karena maklum lah ya, harganya kan cuma 15.000, jadi jangan berekspektasi lebih. Lanjut, aku juga ada beli buah pepaya. Sebenarnya pepaya ini aku beli di pasar dan kemarinnya lagi ya teman-teman. Jadi kalau pepaya itu nggak bisa di stok lama, jadi ya udah aku kalau pengen dadakan aja. Nah itu tadi mangkok yang tadi aku pakai langsung buat makan pepaya ini. Alhamdulillah, anak aku juga suka makan pepaya. Yang penting manis pepayanya. Lanjut, ini aku habis giling pakaiannya teman-teman, udah selesai. Terus mau aku jemurin. Nah kenapa ada di dalam jemurannya? Karena cucian yang sebelumnya itu kan suka tiba-tiba hujan gitu loh kalau malam teman-teman. Jadi ya udah aku masukin aja biar aman. BTW di sini tuh tumbenan loh di Jakarta. Kalau puasa itu kan identik dengan cuaca yang terik yang panas ya. Tapi beberapa hari ini tuh siangnya terik panas, nah tiba-tiba sorenya kayak kemarin, persis banget kemarin ya teman-teman, hari Minggu itu tuh pas sore, pagi siang itu panas normal seperti biasa. Nah pas jam 3 sore itu gelap banget, aku lagi cari takjilan aja kayak buru-buru karena takut hujan deras gitu. Padahal cuma rintik-rintik, bahkan sampai malam pun cuma rintik sebentar udah jeda gitu. Cuman gelapnya ampun-ampun deh, udah kayak mau hujan deras. Nah alhamdulillah cucian aku udah aku jemurin semua, ini udah aku gantung segini banyaknya ya teman-teman. Ini karena jemuran aku kecil aja kali ya, jadi kelihatannya padat banget. Sebenarnya sih nggak ya banyak-banyak banget juga, tapi ya alhamdulillah lah masih ada tempat buat jemur. Nah aku kasih lihat ya, ini tuh sebenarnya terik yang agak mendung-mendung gitu loh teman-teman, jadi nggak yang panas-panas banget gitu, masih ada awan gelapnya juga gitu. Cuman anginnya memang kencang banget. Lihat deh, ini kerudung aku berapa kali kena angin tuh. Tanaman aku juga goyang-goyang gitu loh teman-teman. Nah setelah selesai beresin depan, itu kan posisinya udah siang ya teman-teman. Aku tuh sempat tidur siang dulu sama bocil. Nah ini lanjut di kegiatan sore hari. Biasanya aku tuh kalau beres-beres kayak gini tuh mendekati jam pulangnya Pak Su aja. Kenapa? Kayak ngepel nih. Aku tuh biasanya kalau ngepel tuh sore teman-teman, atau enggak sebelum tidur malamnya aku ngepel. Biar anak aku kan nanti makan lagi ya, berantakan lagi teman-teman. Jadi biar nggak dua kali kerja aku tuh. Jadi jangan berekspektasi aku tuh rajin banget, enggak gitu juga teman-teman. Aku juga ada magerannya juga kok. Kalau lagi pengen rebahan aja ya rebahan aja. Cuman nanti kalau Pak Su udah mau pulang ya semua harus serba beres. Karena karakter suami aku tuh suka rumah yang bersih gitu. Walaupun menurut aku udah bersih, standar level kebersihannya dia tuh lebih-lebih lagi gitu. Bahkan nih kalau aku lagi ngerjain sesuatu gitu, kayak beresin bagian teras depan atau apa gitu, kita kerjain bareng. Maunya Pak Su tuh serba cepet tapi gak rapi, sedangkan aku maunya kerjanya pelan-pelan aja, yang penting tuh rapi, yang penting tuh enak gitu, terorganize gitu. Ya namanya juga laki-laki ya teman-teman, pasti kan maunya serba simple biar cepet beres, biar bisa cepet ngaso. Begitulah ya kurang lebih. Nah ini aku lanjut buat sapuin bagian teras sore-sorenya. Jadi kalau nyapu bagian teras itu ya aku sesempatnya aja, semutnya aja teman-teman. Nah kalau sore jangan lupa buang sampah teman-teman, karena salah satu penghambat rezeki itu kalau kita numpuk sampah. Jadi kalau udah sekitar jam 5 buru-buru deh kosongin tong sampah. Nah setelah itu kalau kita nanti buang sampah lagi dari jam 5 ke atas atau malamnya, kita bisa pakai tempat sampah yang di dalam rumah, tapi jangan lupa ditutup rapat. Sunahnya seperti itu sih yang aku tahu ya teman-teman. Nah kebetulan ini aku beresin bagian ruang tamu ini, karpetnya nggak ada ya teman-teman, lagi di laundry, jadi aku pakai selimut aja buat alas untuk sementara waktu. Nah lanjut, bagian terakhir yang harus dibersihin yaitu bagian dapur. Nah bagian dapur ini ya cucian piringnya sedikit. Karena apa? Karena gak masak yang pertama. Yang kedua, aku tuh abis nyuapin bocil, ya udah cucian piringnya paling 1-2 gitu. Dan ini juga parah deh, aku ada piring pas selesai sahur ini belum aku cuci.
Jadi menurut aku kalau lagi mager ya teman-teman, seperti yang aku bilang. Tapi yang penting nggak sampai bermalam gitu loh teman-teman. Jadi kalau udah malam tuh ya udah pasti bersih, cucian piring tuh udah nggak ada. Paling ya udah cucian yang masih pada basah gitu di rak peniris ini. Oh iya, masih banyak juga yang salfok sama si rak peniris yang aku pakai ini ya teman-teman. Padahal itu ada di description box, kalian bisa cek aja rak peniris piring, di scroll aja gitu ya teman-teman. Kalau kalian gak nemu baru nanti kalian komen ya. Selesai dari cuci piring, jangan lupa sinknya selalu disikat-sikat ya teman-teman. Aku pakai sikat khusus yang aku pakai buat nyikatin sink aja. Sikatnya juga yang murah meriah aja, yang penting bisa buat nyikat-nyikat bagian sudut-sudutnya juga ya. Nah, aku mau share nih, jadi sahur pertama dan kedua, buka puasa pertama dan kedua, aku tuh makan ini aja teman-teman. Ini dikasih sama Uti, sambal kentang ati, itu pedes tapi enak banget. Dan ini semur daging sama telur puyuh, ini juga enak banget teman-teman. Jadi ya udah kita abisin dulu, karena Uti kalau ngasih tuh nggak sedikit. Ini tuh udah aku makan loh 3 atau 4 kali makan sama Pak Su, sisanya aja masih segini ya teman-teman. Lumayan banget kan, alhamdulillah punya mama mertua yang baik banget. Dan itu aku yang di mangkok hijau itu aku ada beef teriyaki ya teman-teman. Aku masak cuman di video selanjutnya aja ya, karena videonya terlalu panjang. Oke teman-teman, makasih udah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram aku @dapurmungilapril. Dan ini malamnya lanjut terawih ya, bawa bocil. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Assalamualaikum, bye.